Terus kita mau muter kemana nih brosis nih? Kita cari-cari orangnya. Biasanya sini banyak gak sih Pontianak ini? Gak terlalu banyak sih. Orang kaya semua ya. Nah, ibu namanya siapa? Siapa namanya? Saya. Nah, Fatima. Fatima. Umurnya? Umurnya berapa? Satu tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Gimana kabar kalian semua teman-teman ya? Jadi kita masih di kota Pontianak. Itu tuh apa tuh? Oh itu pedagang kecil, gak apa nantinya. Kita masih di kota Pontianak sama Brosis Ardianto nih. Diajak muter lagi kita. Ya nyari ini guys. Hah? Odgj atau pedagang kecil ya? Oh iya, orang dengan gangguan jiwa lah. Kita melakukan kemanusiaan. Memanusiakan manusia lah ya kita gitu ya. Sosial eksperimen gitu ya? Karena saya di Pontianak cuma sehari. Jadi sorry banget nih, jadi ganggu waktunya Brosis. Gak apa-apa, seminggu aja gak apa-apa bos. Biasanya bangun abis asar kan? Iya. Sekarang bangunnya jam 9 awal. Jam 9 pagi. Biasanya jam 2. Ya Allah. Cuman karena ada tamu spesial bro Adi. Ya Allah, mantep banget. Kita harus bawa dia kemanapun dia mau. Betul. Kita harus mencari, menolong. Ya Allah. Dan sharing bareng. Terima kasih loh, terima kasih udah diajak muter-muter di Pontianak. Tapi Pontianak panas banget ya? Iya asli, karena kan garis khatulistiwa itu pas. Asli sih. Terus kita mau muter kemana nih Brosis nih? Kita cari-cari orangnya. Biasanya sini banyak gak sih Pontianak ini? Gak terlalu banyak sih. Orang kaya semua ya? Maksudnya kalau orang-orang semua ya? Iya benar sih. Maksudnya kalau ODGJ itu kalau di Pontianak itu dilindungi sama Menteri Kesehatan. Oh bagus 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 kayak bagus. Kayak dirangkul udah langsung dibawa ke RSJ. Tapi berarti pergerakannya cepat ya? Benar banget. Beda banget sama di Tangerang, beda banget. Di Tangerang itu banyak yang terlantar. Oh terlantar ya benar. Banyak banget yang terlantar. Jadi makanya kita nih konten-konten kreator yang sosial memanusiakan manusia itu wajib tuh. Harus wajib makeover mereka karena mereka juga kan butuh kasih sayang, bener. Butuh perhatian, bener, ya kan, dan butuh semuanya lah itu kan, sama seperti kita. Ya udah, oke teman-teman, kita lagi jalan-jalan dulu nih. Ibu dari mana? Oh situ. Mau makan enggak? Makan yuk. Makan. Oh. Mana? Oh di situ. Oh, oke oke. Nah, makan. Mau ke mana? Ibu mau ke mana? Mau ke mana, Bu? Nasi goreng. Ibu mau ganti baju enggak? Kami belikan baju. Baju cantik. Mau enggak? Ibu namanya siapa? Nah, ibu namanya siapa? Siapa namanya? Fatima. Fatima. Umurnya? Umurnya berapa? Satu tahun. Bayi dong. Hah? Udah makan dah. Udah makan ibu. Udah makan goma dah. Udah makan dah. Telur, ayam, terus ini apa namanya? Ibu rumahnya di mana? Kertatiga di dalam. Di mana? Kertatiga. Di mana tuh? Di dalam. Di mana? Jauh gak dari sini? Kertatiga dari Sungai Jawa. Jangan apa ibu? Kena ya. Pakai bahasa kita ya. Kena ya. Tak ngerti ya.
Sudah, yang gondrong orangnya. Oh, Bendi itu. Ah, iya, iya, iya. Kenal, kenal. Itu sama kami. Oh, iya. Bapak-bapak kena kita, emak kita. Aduh, sama ya orang kereta tiga juga ya. Oh, iya, benar. Halo, Ibu. Udah makan, Ibu? Hah? Udah makan. Udah makan, ini ada udah. Bu tinggalnya di mana, Bu? Tinggalnya? Hah? Tinggal di mana? Ini kan itu tadi ini tanya dia. Kereta tiga. Ah, itu dah. Itu apa namanya? Ibu sekarang apa yang diperlukan? Ada uang? Hah? Ada uang? Tidak, minta aja. Dan ini minta aja. Oh. Malu, malu minta apa ini nak? Oh, ah, kasih bayu. Ini apa ini? Ini apa? Buah apa? Aku ambil, ada buah apa aku. Oh, iya. Aku beli ini, aku beli ini. Boleh bayar sama teman. Boleh. Beli, beli. Aku beli. Berapa? Aku ini. Enggak beli, jual. Oh, jual, Bu, ya. Jual. Kita mau beli, Bu. Saya mau beli. Ini mau beli. Rumah tadi, ya. Rumah kami lah, ya. Ibu ada anak, Kak? Enggak ada anak, Kak? Ada, Kak, saya. Kakak saya. Punya suami, Ibu? Punya, saya. Berarti asli orang Pontianak. Anak enggak punya? Anakku. Enggak ada anak. Ada satu. Bendi. Oh, yang biasa di sini ya? Pak. Jadi. Enggak baru jadi. Oh. Ibu mau makan enggak? Minum es yuk. Sebentar, yuk. Yuk, kita nyantai. Enggak. Enggak minum. Enggak, udah. Kita minum ke sini. Satu, biar doa. Saya. Terus ibu mau kemana sekarang? Aku nggak langsung dah. Duduk dulu, Bu. Aku sakit, Kak. Duduk dulu, ya. Aku antar pulang, ya. Yuk, lah. Pulang di mobil, lah. Mobil. Enggak. Ini aku bayar aja, ini. Bu, ya. Sehat-sehat, Bu, ya. Jalan hati-hati, ya, Bu, ya. Ya. Nggak mau dipaksa, udah nggak apa-apa. Dia nggak mau dipaksa, tapi yang pasti kita tadi udah kasih tawaran untuk ganti baju, kasih makan, dan ngajak minum es juga, tapi ternyata nggak mau. Tapi tadi sempet juga bawa apa namanya, bawa aqua. Kita mau beli juga. Nggak mau juga. Nggak mau juga kita beli gitu. Tapi katanya aku nggak ngerti sih bahasa Pontianak apa itu. Apa itu? Dia tinggalnya di ini, nggak tahu sih, ngomongnya agak jelas gitu. Karena orang udah tua, bosku. Tua, ya. Semoga sehat lah, namanya Ibu Fatimah. Ibu Fatimah namanya? Umur 1 tahun. Hah? 1 tahun. Gue nggak ketawa. Dia bener umurnya tadi ngomongnya 1 tahun. Sedih ya? Iya, udahlah. Tapi mau gimana lagi, kita kan nggak bisa maksa juga proses, ya kan? Terus menurut Yola tadi gimana? Ngelihat ibu itu, seandainya kalau itu ibunya Yola? Ya sedih. Dia nyari apa, barang bekas gitu kan? Anaknya satu katanya ada. Fendi. Atau kita mau tusurin atau gimana? Tapi kayaknya sulit juga kalau tusurnya. Itu dia duduk di sana. Hah? Duduk sana. Duduk di sana deh. Kita samperin lagi. Gak usah lah, gak apa-apa. Ya udah, nggak apa-apa teman-teman, yang pasti kita doakan semoga Ibu Fatimah sehat, ya. Amin. Sehat, berkah terus bisa dapat rezeki lah setiap hari. Lancar terus, dilindungi. Amin. Terima kasih lo Brosis sudah ngajak muter-muter lagi. Jadi kita lanjut lagi. Semoga sehat terus buat Ibu Fatimah. Emang itu, Pak, ya, emang orang itu, ibu tadi itu sering kesini. Ah, sering. Tapi itu takutnya ini, Pak, berontak sih tadi. Kita mau kasih dia gitu, kasih makan. Iya. Tapi itu gangguan atau gimana, Pak? Masih. Menurut Bapak, mungkin gangguan. Hah? Gangguan. Kurang tahu ya, orang bawahnya. Oh, ya udah. Tapi ini seorang diri lah gitu. Seorang diri dia, ya. Sebatang kara gitu. Iya, sebatang kara. Ya udahlah.
Ya, Pak, makasih banyak Pak infonya Pak ya. Yo, yo. Ayo, assalamualaikum. Ini pasti ini ketat.